Karena pemerintah tidak mendengarkan 6 isu yang kami bawa pada hari ini, yang juga pernah dibawa pada hari-hari sebelumnya, pada pertengahan Desember 2022, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Perempuan, Miskin Kota, PRT, Buruh Migran, Guru dan Tenaga Honorer dan Pekerja Informal akan melakukan mogok nasional pada pertengahan Desember 2022. Mogok nasional kami rancang dan akan diumumkan resmi diikuti 3-5 juta buruh, supir, dan kelompok-kelompok gerakan sosial lainnya diorganisir oleh Partai Buruh. Stop produksi diikuti 15 ribu daripada pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. 3 juta buruh dan 15 ribu pabrik berarti 15 ribu serikat pekerja dan pabrik-pabrik lain yang tidak bergabung di serikat pekerja.